Assalamualaikum. Halo guys. Jadi hari ini aku punya tamu spesial. Tamunya tamu online ya teman-teman. Jadi nggak datang ke rumah. Cuma kita ada video callan. Itu sahabat aku dari SMP. Pasti kalian yang udah kenal aku kenal sih dia siapa juga. Karena sikil pertemanan aku tuh dikit banget. Dan BTW liatin buluk banget dan kayak nggak kayak ngerapi begini. Kita mau ngapain? Kita kenalin dulu kali ya temennya siapa. Oke, okay. Ini dia. Siapa ya? Tara, tar di sini. Tara. Ini ya, dia. Pokoknya saya lah ya. Siapa? Ya biasa temen lu kan. MUA tuh bacanya gimana sih? Nggak ngerti. Ya, yaudah MUA. MUA terkenal. MUA terkenal. Lemak sejagat raya. MUA balapan. MUA terkenal semua Josari. Tapi ntar se Indonesia. Keren. Amin. Oke, hari ini kita mau ngapain, Bundi? Kita mau make up bareng. Jadi guys, BTW singkat cerita, aku wisuda kan make up sendiri ya. Nah, itu sebelumnya sebelum dari itu aku udah nanya-nanya nih sama orang. Karena bingung banget, make up kan ada ini gitu. Sedangkan aku kan mau itu kan. Mau apaan? Manggil orang gitu lah intinya. Di make upin sama orang. Kata ibu enggak usah gitu gini. Sendiri aja. Percaya banget lagi gue bisa make up padahal mah gue kayak lagi kan juga ngedit makeup sendiri, Bung. Iya sih, ya itu makanya mama gue maunya juga gitu. Karena irit, nah udah. Endingnya sendiri, terus nanya-nanya dirimu, Cila. Oke, kita mulai dari mana nih, Bundi? Kita mulai dari primer. Kita hapus dulu kali ya. Hapus dulu gak sih? Lu mau? Iya, kamu bersihin muka dulu dah. Gua kan udah. Oke, kita bersihin dulu. Biar udah buluk, biar sambil makan. Makin buluk. Bersihin muka yang bener itu bagaimana? Ya udah pakai micellar aja lah. Iya, maksudnya. Lu pakai apaan? Tara. Garnier. Ini pakai Itzy. Nggak ngerti aku yang gimana. Maklum wajahku tuh wajah apa jerawat. Makanya pakai yang Blitzkrieg Expert anti acne. Bundi, lu kalau yang begitu aja jerawat, apalagi yang kayak gua, astagfirullahaladzim. Emang lu jerawatan ini? Astagfirullah, ini gara-gara SPF gua kan habis, biasanya pakai si Agnes, tau nggak? Nah, habis, gua pakailah primer. Nah, primer ini dulu gua beli mana ya? Karena gua mau wisuda dan dandan sendiri, gua belilah ini itu, gila, gaya banget gak sih gua? Emang beli apaan? Beli ini dia. Ya sama dong guys. Tau beginian. Astagfirullahaladzim, gue beli beginian. Ini tapi gue punya dua. Terus dia sepertinya aku gak cocok deh pakai ini. Karena terlalu lengket gitu. Ini tuh cocoknya bagi kulit yang kering. Terus kalau kulit yang berminyak pakainya ini nih. Oh, gue salah ya berarti. Oh, makeover ya? Ya, makeover, tapi yang matching primer. Gak jelas. Pertama, kita pakai primer. Pakai primer. Lu pakai ini gak sih? Moisturizer gak sih? Enggak. Kenapa? Gak apa-apa. Tapi kayak tambah apa berminyak. Nah ya, soalnya gue kan nggak begitu ini sama ini,
Jadi gue kemarin pakai ini moisturizer aja. Emang oh, jadi pakai ya itu Yuja dari Sombai ini. Gue lumayan cocok sih pakai itu. Jadi kita pakai ini aja nih. Lu jangan cepet-cepet. Ini pakainya tadi seberapa? Lu tuh kalau bilang ini dipakai segini gitu. Gue enggak ngerti ini pakainya seberapa. Mohon maaf aja. Lah, lu malah nyuruh tutorial ke gue lah. Ya ini seberapa dulu? Ya. Katanya seberapa? Oh iya. Ya, terserah lu dah. Kalau gua nih ya, lu sampai begitu amat. Area T-zone. Kita pakai. Gua pakai punyanya Makeover. Tapi kalau untuk pipi ini tuh, lu rempong amat sih. Satu muka aja macem-macem. Ya kan disesuaikan. Kalau gua langsung begini, boleh bilang nggak sih? Boleh aja. Oke, sip. Kebanyakan enggak? Sip. Banyak. Liatin gua. Ih, gila lu banyak banget. Kebanyakan. Demi apa? Banyak banget, thank you. Oh my god. Salah, bumi. Enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa sih. Ini pakai tangan aja kan? Apa harus pakai? Pakai tangan aja. Lu biasanya kalau abis primer pakai apaan? Pakai bedak. Gila. Ini kayak keputihan nggak sih warnanya di gua? Kalau gua sih seneng pakai alis dulu. Oh iya sih bun, benar. Soalnya nanti kan apa ya, bisa di correction. Di apa ya? Apanya ya? Di apa? Di koreksi kan? Di benar. Ah. Bentar, Bundi, seperti ini Bundi. Yes. Nih. Udah rata kan? Gak ngerti. Tapi lu tuh bikin alis sudah bagus tau. Tapi gue gak pengen seperti itu sebenarnya. Tapi bagus, sudah bagus tuh. Bentar. Setelah itu kita pakai apa? Lu pengen pakai alis dulu apa mau pakai primer apa sih foundation? Nggak ngerti, seruntutannya aja lah. Oke, pakai alis dulu aja ya. Oke, ini biar sambil meresap juga nggak sih? Iya, nggak apa-apa. Sambil dikipas. Ini aku mau coba pakai ini nih. Kapan? Oh, kita pakai alis dulu. Iya, mau pakai lem kertas. Tapi kalau nggak pakai lem kertas, sebenarnya juga bisa dipakai. Mata yang expert, tapi aku pengen coba pakai yang ini nih, kayak lem kertas kecil. Ya Allah, itu lem kertas buat apaan Bumi? Ini yuk buat ngerapin alis. Tapi alis gua aja nggak punya alis, gak usah pakai ini. Gua nggak punya alis. Punya, masya Allah, kurang bersyukur. Jadi tuh ya Allah nih. Makanya gue itu mah enak diapainnya kan. BTW gue gak punya ini, adanya cushion adanya cushion Emina kan saya bawa ke sini. Itulah.
pakai apa bundi. Terus lu ngasih okay. Terus lu kalau begitu terus gue ngapain? Ya lu bikin alis. Oke. Gue bikin alis ya. Apa? Enggak, gue agak grogi bikin alis diliatin. Gue tuh kalau bikin alis gak pernah sama. Iya, iya kan emang alis kita tuh gak kayak simetri. Tuh kan di sini tuh lebih kayak begini gitu. Terus kalau yang ini tuh lebih, yang ini lebih datar gitu. Oke, sekarang kita pakai foundation. Dia udah mulai duluan curang dan gue belum apa-apa. Sedangkan gue kalau gue nggak ada foundation, jadi gue pakainya cushion. Dan gue tuh paling gegana pakai warna tone yang kayak gini. Apa tone yang ini gelap. Pundi, serius nanya. Itu lu pakai apaan sih? Ini ada Emina. Ini Minnya. Eminanya nomor 3 karamel. Terus ini ada Pixie. Pixie-nya nomor 101. Ini yang agak gelap sih. Terus ada lagi yang Bioaqua. Ini paling terang sih, ini nomor 1. Ini terang banget. Ini pertengahan. Terus yang kalau ini itu paling gelap. Aku pakai yang mana ya? Ya sesuaiin aja sama wajah kamu. Soalnya nanti tuh kalau kamu pakai cenderung yang putih nggak sesuai dengan tone kulit kamu, iya, jatuhnya ke abu-abu. Gila loh itu sampai. Berarti tapi lebih baik gelap apa? Ya nanti toh kamu tuh kalau pakai foundationnya terlalu gelap berarti nanti bedak padat menyamu itu harus agak terang. Gila loh itu beb sampai begituan seriusan. Gua pakai yang ini mah kagak tebel. Bingung gua. Kita coba di sini pakai ini aja deh. Gue gelap kayaknya. Apa yang ini? Astagfirullah beb, sumpah. Ini aja lah ya, yang terang biar ikut-ikutan dirimu. Aku ini nih kalau gue mati nih. Ya nyalain. Serem banget dimatiin. Oke, kita ikut-ikutan. Rempok ya. Bundi, liatin aku. Kenapa? Keterangan enggak? Gak ada. Mau jadi abu-abu? Ring light-nya bagus yang mana? Bagus yang ini apa yang tadi? Yang tadinya kayak gimana coba? Itu yang itu. Apa yang tadi? Yang jangan yang itu keterangan banget. Keterangan banget. Udah ya, ini dah ya. Kita coba pakai yang ini. Ini dah ya. Ya udah. Ya. Gue tuh gak ngerti. Gila loh. Ini bukan untuk make up sehari-hari. Lu jangan digeser-geser, Neng. Gimana
gimana? Ditap-tap aja. Ditap-tap. Karena gue gak sabar. Udah mantap, dokter. Pakai apa lagi? Gak tahu. Setelah itu apa ini? Gua mau pakai kontur. Pakai kontur, oke. Okay. Gua ada, tapi gak pernah dipakai sama sekali. Karena ini pun dikasih. Why? Semua barang-barang. Why? Asal ini sebenarnya bukan punya gua semua sih. Gua cuma beli cushion ini. Yang gua dikasih. Lanjut deh. Ini termasuknya kontur juga. Gua gak pernah beli. Ini kontur pakai yang mana? Terang. Yang agak coklat lah. Gelap. Ini buat ini yuk. Apa sih? Kok gue jadi lupa? Concealer. Di hidung biar kelihatan mancung. Oh, pakai ini. Yang mana? Yang warna agak coklat. Oh, bagian, nanti yang putih nanti. Bagian mana? Buat concealer di sini nih. Yang coklat bagian mana? Bagian hidung. Seberapa? Hidung lu mah ngebentuk hidung gua. Pesing banget. Ya, makanya kan pakai kontur biar hidung kita tuh kelihatan mancung. Concealer di bawah mata. Pakai concealer? Iya. Yeah. Ini pun concealer aku dikasih. Pokoknya tuh. Iya, yeah, semuanya dikasih ya. Iya. Asal kalian tahu. Pakainya di mana? Iya. Yeah. Sama aja. Oke. Okay. Gila punya lu mah ngebentuk ya. Punya gua. Kagak. Udah kan? Habis itu di bawah mata ini ditetap dulu. Diapain? Ditap-tap. Tap-tap. Gua sampai bingung loh, kebutuhan gua di mana. Habis itu sekarang udah tabur di bawah mata. Hah? Buat ngebedah. Apa dulu? Bedak tabur? Iya. Yep. Buat ngebedahin. Biar gak nge-crack. Di bawah mata? Iya. Yes. Kalau abis, kalau di mata sudah, nanti seluruh wajah. $4,000 kayaknya.
Terus habis itu ditap-tap ya. Gue gak ngerti kenapa kayaknya sampai seberapa. Eh kok lu udah begitu-begitu sih, emang kering? Kering tapi jangan kering banget, abis itu ditap-tap dulu. Tap-tap pake? Oh yang tadi ya? Pake tepon yang tadi. Oke. Ntar dulu tapi kita harus sampai terus. Habis itu kita pakai bedak padat. Pakai bedak lagi? Gila loh. Gua pakai makeover. Tapi ini udah mau hancur. Gua pakai Agnes. Oke. Okay. Ditap-tap aja ya, jangan digeser. Lu tahu aja gua mau menggeser. Bagian mana aja? Semuanya. Beb ini udah full ini. Full bedah. Udah kan? Udah lah, udah. Terus kita bagus banget. Kita pakai ini. Pakai dong. Oh, pakai full color. Astagfirullahaladzim. Oh benar-benar, ada yang belum diambil. Mohon maaf ya. Keduanya. Oke. Okay. Kita pakai madam. Sebenarnya gua ini pun, ini yang begituan. Apaan? Yang buat begini-begini. Lu percaya enggak gua tuh kalau pakai begini? Kalau enggak pakai begini, enggak apa-apa. Seadanya kita manfaatkan tangan kita. Oke. Okay. Oke, okay, oke, okay. Itu warna apa duluan? Astagfirullah. Ini warnanya coklat muda. Adanya ini gede banget. Aku biasanya sih cuma pakai dua sih, gedean, cuma pakai dua warna. Gedean ya? Gedean. Itu apa? Tuan? Di bawah apa? Mata sini tuh dikasih, yang ujung mata sini dikasih juga. Warna apa? Tua. Warna sama, warnanya sama dulu. Udah belum? Gue sih udah, cuma dirinya di kamera emang jelek, jadi gak kelihatan. Tapi ini aslinya, ya emang gak kelihatan sih, nyaru. Ntar kita foto. Ya, ntar kasih lihat aja di akhir. Terus apa nih? Lu udah habis sih, Pak? Lu udah habis pakai apa? Gue tuh biasanya pakai ini tau di mata. Warna ini, selalu apaan? Ini. Warna oranye. Ya gak apa-apa. Oren-oren gitu. Kita pakai eyeshadow. Hah, eyeshadow apa lagi? Ini kan udah. Blush on, Bikin. Blush on, maafnya. Ya Allah, temen gue. Blush on. Kita pakai blush on. Yes, kita pakai blush on. Warna apaan, Bundi? Lu ngeliatin ke gua dong. Ini warnanya peach. Nih. Oh. Gua oranye aja kali ya. Eh, kalau gua hitam bagusnya apa? Oranye juga bagus sih. Ini kali ya, peach.
Eh, gue juga ada. Ini yang merah banget. Nih, pink. Gue mah kayak mau ke kondangan. Ini. Itu mah bukan merah, itu pink. Ini. Gue juga seru. Ini nih. Ya, itu Emina ya? Oh, Viva. Kalau ini Viva nih, warna peach-peach. Apaan sih gak? Ini bukan ini. Kalau ini... Emina nih. Ini Madam Ji. Ini Ines. Oh, pigmented banget itu. Bundi, kamu seperti itu. Ya Allah, cantik banget. Terus mana lagi? Nah, itu orang alis lagi. Alis tuh ya poin penting. Nah, gue jepit bulu mata dulu aja lah. Pasti gue kayak merasa culek bahasa Jawa nih, ngerti lah bahasa Indonesia ini apa? Apa Beb? Keculek. Keduwir. Pakai highlighter. Oh, baru pakai highlighter. Duh, cepet banget Bundi. Highlighter gua aja belum ketemu. Kita pakai highlighter. Di mana aja? Di hidung. Pakai yang gua pakai tangan aja lah, ini gua mau kalau mau pakai kuas yang mana nggak punya kuas. Hidung. Terus di tulang pipi paling atas, yang di atas blush on. Tulang pipi atas. Ini ya. Kita pakai lipstik. Lu ngapain? Ini benerin highlighter. Kita harus ada ini di sini. Apa lagi? Wah, lu udah sampai lipstick aja. Emang apaan? Oke, kita pakai lipstick dulu. Lipsticknya itu gue sukanya yang agak berombre-ombre gitu. Tada! Ini nggak begitu kelihatan, tapi nanti hasil hasilnya kan kita kasih, kita taruh. Dia udah pakai jilbab, cuma aku belum. Iya dong. Tapi gue juga punya pakai ini aja ya. Kita harus pakai ini juga. Gak jelas aku paling. Masya Allah, Bundi. Kita mau ngejamet di mana? Kita mau kondangan, Bun. Kondangan mantan. Gak usah bahas-bahas mantan. Lu kan gak punya mantan, mantan lu kan lagi cari uang.
Iya, semua orang juga lagi mencari uang ya Bun, termasuk saya, Anda, dan yang lainnya. Ya lu tau gak sih? Enggak deh. Gimana? Ada cerita lucu. Jadi hari ini gue semalam mimpi. Mimpinya apa coba? Mimpi apaan? Aneh banget. Gue mimpi gue nikah tapi gue gak ada calon. Emang gak ada calon kan? Jadi gue mimpi gue nikah dan pas hari H, tapi emang gak ada calonnya. Aneh banget ya sih? Gila. Terus abis itu kebangun tuh gue subuhan. Ya udah habis subuhan gue tidur lagi. Gue dalam hati gini, ah siapa tahu mimpi gue masih berlanjut terus dapet jodoh. Gue tidur beneran kan? Ngebet banget mau nikah. Enggak gitu maksudnya. Terus gue udahlah gue tidur. Abis tidur lagi, abis subuhan, beneran dong mimpinya gue lanjutin lagi dan udah ada calonnya. Terus gue dalam hati gini, gue pengen lihat muka calon gue kayak gimana. Cuma kelihatan. Ya Allah, kata gue, ini mimpi, kenapa gue bisa mimpi? Kenapa gak kelihatan? Ya gak tahu. Terus gue kayak, ini mimpi gue kenapa bisa begitu? Aneh banget. Ya kita doain aja ya Bun, semoga jodohnya cepet nyampe. Nyampe dari mana emang? Amin. Enggak. Jadi ya udah bentar lagi ya. Ya. Bentar lagi anak gue tuh dapet temen. Siela, enggak lah. Kita mah masih ya sedih pertemukannya aja. Ingat umur. Tapi iyalah. Tapi gue udah kayak enggak mau gitu. Jadi sekarang gue deh udah kayak enggak, alah enggak usah baper, enggak usah baper. Gue open untuk semuanya. Cuma ya itu, enggak untuk kecuali kalau udah ada yang ya udah ayo serius kita jadi bahas-bahas begitu ya udah ayo kita nikah ya gitu itu yang ditunggu-tunggu belum ada yang ngacok gitu. Btw gue tambah gendut ya nggak apa-apa kan kamu belum nil karena kita hari ini sudah selesai nanti kita akan ada apa namanya ya pokoknya ada video kita gitu pokoknya ini yang pertama ada si MUI terkenal kita ini dia videonya. Ya itu dia, gila keren banget sih, cakep banget, ewang the best, mantap. Terus ini yang dari gua lah kadarnya. Cuma ya. Tapi mau update banget kok oh, ya. Tapi bilang banget kan. 1 2 3 itu ya. Itu aja video kita kali ini lumayan lama dan iyalah kadarnya ya. Ya yang penting kita ada lama banget guys. Ada video baru yang kita upload di YouTube gitu. Oke. Mbak Eka, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin ada yang mau disampaikan atau mau ada pesan buat aku? Coba nyebutin sehat-sehat. Next kita make up bareng tapi nggak via online biar kita tuh aslinya tuh lebih nyata guys. Benar itu wajib banget kita nanti harus ini sih harus terlaksana. Harus dan lu harus segera pulang. Oke, kita akan segera. Ini gue masih bingung ini apaan sih? Kenapa ada ini bisnis? Apaan sih? Ini loh. Yaudah ya, nggak jelas. Oke, pokoknya kita nanti kalau gue pulang, insya Allah harus kita agendain untuk. Oke, harus banget dan wajib. Begini. Cukup sekian dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Ayo kita. Lebih hari sekali.
Kalau gitu, see you next time. Buat Mbak Eka, semoga kita cepat bertemu kembali. Semoga waktu dan jarak tidak akan memisahkan kita kembali. Sehat-sehat, Bumil. Sip. Oke, mungkin itu aja, guys, video dari aku. Kalau lebihnya mohon maaf. Dan mohon maaf juga videonya Al-Qadani seperti ini. Gila gak sih? Iya lah. Okay, see you next time. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangin. 1, 2, 3.